Dan mengikut pengalaman Sifu Nasir macam mana? Sifu Nasir ni dia dah lama Zoom sebelum pada kita dah biasa terlibat dengan Zoom ni kan Sif? Mungkin bagi apa ni cerita apa tu pengalaman Nasir tengok Breakfast Club kita ni semenjak awal dalam 4-5 bulan lepas kan sehingga sekarang dan pengalaman Sifu Nasir sendiri dalam Zoom lah. Perkembangan di sini mungkin berbanding dengan tempat lain. Okey, selalunya kita ni nak ajak orang pergi Zoom ni dia sama macam nak ajak pergi BOP, susah sikit nak ajak orang. Yalah dengan BOP nak ambil masa kan, tapi dulu yang saya buat Zoom hanya untuk Zoom untuk presentation saja. So bila buat untuk presentation saja memanglah cecah sampai ratusan, tapi dia punya sale tu ada tapi dia tak jadi macam kat kita ni. Walaupun package dekat sana tu murah 1,000 lebih di package paling besar pun, tapi sale dia tak jadi macam ni. Tapi bila ada Breakfast Club ni, pada saya satu kelebihan dia, sebab apa kita ada Breakfast Club ni, sebab apa kita kongsi cara kita clothing, cara dapatkan testimoni, macam mana orang sendiri bercakap pasal dia guna produk, macam mana dia menjual, macam mana dia bercerita. Kan? So pengalaman-pengalaman ni lah yang buat Breakfast Club ni sebenarnya satu Zoom yang orang kata tak ada nilai. Siapa tak masuk tu memang rugi-rugi sangat. Memang rugi sangat. Sangat-sangat rugi. So siapa yang dah masuk Breakfast Club tu, memang confirm lah. Tak boleh orang kata apa. Tak boleh tinggal lah tu. Kalau tinggal tu satu hari tu tak cukup sifat hidup dia. Sebab apa? Complete dah dalam ni. Apa yang tak ada? Semua ada. Tentang produk, tentang kesihatan, tentang testimoni, tentang kebaikan, tentang orang sakit, penyakit itu, penyakit ini, apa sahaja. Persoalan yang tak boleh dijawab, semuanya boleh dijawab. Itu yang best dia. Strategi, sistem, plan dia, macam mana gerak kerja dia, semuanya cukup dekat dalam. Itu saya kata Breakfast Club ni memang lain pada yang lain. So memang kita harapkan Breakfast Club kita ni boleh cecah ratus orang partisipan insyaAllah. Ya. Kami sebut insyaAllah. Sebab Breakfast Club ni memang orang kata like macam satu perjumpaan alam maya yang tak ternilai pada saya lah. Ya. Cuma tugas kita dia nak kasi kembang dengan dia. Kita punya tugas ni lah yang pioneer-pioneer new wave ni yang ada dekat dalam ni. Ada berapa? 30 orang ni. Inilah tugas kita. Pada saya, 30 orang ni yang ada ni termasuk saya rasa saya syukur sangat sebab tak ramai lagi. Kalau ramai, kita tak tahu dah keberapa dah kita ni. Sempat cakap ke tidak? So inilah peluang kita ambil peluang. So nak tentukan berapa ramai, katalah kita target nak pergi 10,000 orang dalam partisipan kita ni. So berapa ramai orang kita sendiri tentukan. InsyaAllah. Abang ni, sebenarnya yang Breakfast Club ni partisipan kita punya members yang ada dalam ni, sebenarnya macam seolah-olah kan Abang ni, dia menunggu giliran untuk meletup sebenarnya. Dia tunggu masa, tunggu saat. Kalau tak attend, macam dia tak masuk attend kelas, tak attend kelas lah, rugilah. Sebab dia nak berjaya buat bisnes ni, dia kena guna tools. Tools dia apa? Ni lah bisnes apa kita punya Breakfast Club. Jadi siapa yang tak datang, dia tertinggal banyak. Tertinggal info, tertinggal orang kata kat sini kita belajar sistem, kita belajar gerak kerja. Kita nampak gerak kerja kat sini. So kalau tak join tu macam mana nak sorang-sorang, tak ada hala tuju, tak ada apa ni guide kan. Macam mana nak pergi? Tak nampak pun matlamat nak pergi mana, tak nampak. Bila duduk dalam Breakfast Club, dia tahu dah dia punya matlamat apa, nak buat apa. Contoh depan mata tinggal duplicate. Rugi kalau tak masuk Breakfast Club. Kena pastikan setiap pagi, biarlah orang kata sekejap pun, kena masuk juga untuk dapatkan aura kawan-kawan tu sebenarnya. Kena